Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana proses keberangkatan ke Malaysia melalui jalur Dumai, yaitu jalur laut. Kita lihat di sini masih banyak terdapat antrian untuk pengecekan daripada paspor. Nah, jadi kita harus menunggu antriannya, harus bersabar. Memang cukup sesak. Baik, kita akan skip terlebih dahulu untuk mempersingkat videonya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita sudah lewat di pengecekan paspor di dermaga kita di Dumai. Jadi kita akan ke kapal. Nah, itu kapalnya. Jadi kita akan ke sana. Di situ juga ada petugas untuk pengecekan lebih lanjutnya. Jadi kita harus bersabar. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita sudah berada di dalam kapal penyeberangannya. Sekarang masih tahapan antrian daripada penumpang. Jadi kita tunggu lagi. Tolong duduk dulu ya, duduk. Aman, jangan di jalan. Aman, aman, tolong dulu, bang. Maju depan. Maju depan, maju depan. Sekarang kapalnya sudah mulai berangkat, lagi memutar haluan.
Sekarang kita sudah sampai di Dermaga Malaysia. Kita antri lagi untuk pengecekan paspor di negara Malaysia. Jadi kita menunggu lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita berada di halte Pasir. Kita sudah keluar dari dermaga tempat pertama kita mendarat.